Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah al alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasabi wa mantabi ahu. Ala wa man tabi'ahu. Ashadu an la illallah wa ashadu anna muhammad rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi sayyidina muhammad. Wa alhamdulillah al alamin. Rabbis rahli sadri wa yasirli amri wa ahlul udhata milisanihi yafqahu qawli rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni sholihin bi rahmatika ibu bapak teman-teman yang dirahmati Allah dimanapun anda berada baik yang masih di rumah atau yang sudah di tempat kerja atau dimanapun saya doakan semoga selalu sehat-sehat sehat pikirannya -sehat, sehat, sehat, badannya sehat jiwa raganya dan semoga selalu dilimpahkan rezeki yang banyak barokah dan selalu ditambahkan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita awali aktivitas ini dengan berdoa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa 'ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa 'ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa 'ala kulli syai'in qadir.

Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wa wala quwata illa billahil al alil azim Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wa wala quwata illa billahil al alil azim Kita siapkan diri kita untuk sukses Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Ashadu an la ilaha illallah Ashadu an la ilaha illallah أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama Rabbi anzilni munzala mubarakan wa anta khairu munzilin Rabbana inna ghaj'i'un nas-siy yawmal ro'ib fihi inna Allah la yukhayyiful biat Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idan minas sama'i takunu indal awalina wa akhirina wa ayatam minka wa wa anta khairul razikin khasbunallahu sayyutinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi rahimun amin amin al alam pada kesempatan pagi yang indah yang cerah ini saya ingin menyampaikan ya menyampaikan pesan pesan-pesan ini kita sampaikan kepada teman-teman sekalian yang utamanya kepada saya dan keluarga saya kita harus selalu mengucapkan syukur alhamdulillah alamin syukur kepada Allah subhanahu wa taala karena kita baru saja telah menyelesaikan ibadah di bulan suci Ramadan ya yang bulan yang penuh berkah penuh bulan yang penuh maafirah yang kemarin yang kita, tentunya kita selama ini telah isi dengan kegiatan-kegiatan ibadah yang sangat luar biasa dan ibadah-ibadah itu semua kenapa kita harus yang pertama yaitu kita harus bersyukur bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena karena kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa sampai selesai mudah-mudahan kemarin kita sempurna selama satu bulan penuh dan itu semua dan itu amalan-amalan ibadah yang seperti itu kita bisa lakukan itu semua Bukan karena kehebatan kita, bukan karena keimanan kita yang luar biasa, namun semata-mata karena pertolongan dari Allah SWT. Allah. Jadi di samping keimanan kita, namun yang paling besar yaitu karena pertolongan Allah SWT. Ta'ala maka kita harus selalu alhamdulillah ma'a alamin dengan nikmat Allah alhamdulillah dinikmati, binikmati tapi mustalihat Ya Allah, terima kasih atas semua kebaikan-kebaikanmu. Karena tanpa kebaikan-kebaikan Allah, tanpa pertolongan-pertolongan Allah, kita tidak mungkin bisa menyelesaikan ibadah-ibadah semua ini. Semuanya itu karena memang pertolongan dari Allah itu yang harus kita agungkan. Jadi yang kita lebih kita tonjolkan yaitu kita rasa syukur kita. Rasa syukur kita yang terus-menerus kepada Allah. ya Karena apa? Karena Seandainya bukan karena pertolongan Allah, misalnya kita tidak bisa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Mungkin karena kita sakit, mungkin karena kita ada yang lain, mungkin karena kesibukan, mungkin karena apa, karena apa, ya mungkin karena, ya banyak sekali ya. Karena kita lihat di luar sana banyak orang-orang yang muslim, orang Islam, orang yang yakin juga Allah, namun mereka juga banyak yang tidak tidak melaksanakan perintah puasa. Dan kita bisa melaksanakan puasa wajib, bahkan sholat terawih, bahkan membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Itu semua karena pertolongan Allah. Maka yang kita tonjolkan yaitu rasa syukur kita. Bersyukur, bersyukur. Dan janji Allah, barang siapa yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Barang siapa yang bersyukur, ditambah nikmatnya. Ditambah nikmatnya, ditambah nikmatnya. Maka yang lebih kita tonjolkan yaitu rasa syukur kita, rasa Alhamdulillah alamin, terima kasih, terima kasih dan di saat ada teman-teman kita yang belum bisa melaksanakan itu, jangan kita cemooh, jangan kita eh, apa itu kita memandangnya sebelah mata, namun kita mendoakan semoga Allah menolong menolongnya. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang belum melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Kita tol, kita doakan semoga Allah menolongnya. Justru kita kasihan. Justru kasihan. Bisa jadi Allah memang belum memberikan taufik hidayah-hidayahnya. Kemudian yang kedua yaitu selanjutnya yaitu setelah kita tadi bersyukur atas ibadah-ibadah karena kita telah melaksanakan ibadah-ibadah itu semua, berikutnya kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amalan-amalan yang kita lakukan, yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan kemarin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan ya kita berdoa kepada Allah ya Allah terimalah amalan-amalan kami terimalah puasa-puasa kami, terimalah ibadah-ibadah uh, kami di bulan suci Ramadan kemarin. ya Dan mudah-mudahan kita bertambah lagi, dan mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di Ramadan tahun depan. Bahkan kita, kita diperintahkan, kita memang disuruh berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an warijkon toyiban wa amalan mutakobbalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an warijkon toyiban wa amalan mutakobbalan. Ya, ini diperintahkan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita berdoa. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan amal yang diterima. Ya, kita selalu berdoa, ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, yaitu ilmu termasuk ilmu agama, ilmu yang kita manfaat itu ya yang bermanfaat yang kita bisa implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, termasuk ilmu kerja, berwirausaha, ilmu beribadah, ilmu yang bisa membantu orang lain ya ilmu yang bisa diamalkan dan rezeki yang baik rezeki yang baik berarti rezeki yang halal dan amalan yang diterima dan amalan-amalan selama ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an warizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan ayo mari kita bersama-sama berdoa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an warizqan thayyiban wa amalan mutakabalan ya Allah aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan amal yang diterima ya yes. kalau kita sudah ber beramal banyak tapi kalau tidak diterima bagaimana percuma dong ya maka kita berdua, berdoa berdoa kepada Allah semoga Allah menerima amal-amal kita ya atau dalam Al-Quran Al Baqarah ayat 127 juga di diperintahkan kita untuk berdoa waheroh kami terimalah dari kami sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Wahai Tuhan kami, terimalah dari kami, dari amal kami, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Takobal minna alim. minna alim. Itu doanya ya. Ya Allah, wahai Rob, ya Tuhan kami, terimalah dari kami, terimalah dari kami, dari amal kami, dari ibadah kami. Sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Maka kita memang disuruh untuk selalu berdoa, meminta kepada Allah, semoga Allah SWT menerima amal ibadah yang telah kita lakukan. ya Dan menjadikan ibadah-ibadah kita yang kita di bulan-bulan kemarin, bulan Ramadan, dan ibadah-ibadah yang lainnya, ya menjadi hasanah, menjadi pahala, menjadi ganjaran bagi kita di, di kehidupan baik di dunia, maupun di terutamanya nanti di akhirat. Kemudian terus kita selalu juga Istighfar, memperbanyak istighfar, atau mohon ampun kepada Allah SWT. Saya mengajak kepada diri saya sendiri, kepada keluarga saya, kepada teman-teman sekalian, bapak ibu sekalian, ibu semuanya, untuk selalu mohon ampun kepada Allah, beristighfar atas segala kekurangan, atas bagaimana yang sudah kita upayakan ya di bulan-bulan kemarin. Tentunya, kita sudah berupaya semaksimal mungkin, tapi namanya manusia, pasti tempatnya salah, lupa, dan dosa, mungkin kurang ikhlas mungkin kurang banyak amalnya, mungkin kurang istiqomah, mungkin kurang khusyuk, mungkin kurang apa lah, maka itu kita istighfar, istighfar kepada Allah SWT taala. Mungkin sesuai tidak sesuai rencana ya, kita merencana iktikaf tapi belum, lah kita istighfar. Atau mungkin amal-amal yang kita berikan ternyata kurang ya, sedekah-sedekah yang kita berikan ternyata kurang ya, kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan selanjutnya kita berusaha untuk apa? kita istighfar, minta maaf, dan kita mohon diberikan kesempatan lagi agar Allah SWT mengampuni kita dengan istighfar itu menutupi kekurangan kita dan menerima amal ibadah kita dan memberikan kesempatan kita untuk berbuat di berikut-berikutnya lagi kita bisa beramal baik lagi. Dan seterusnya yaitu kita minta kepada Allah SWT agar kita diberikan keimanan, ketaatan, dan kemampuan untuk bisa selalu apa beribadah dengan istiqomah taat ya istiqomah dan semoga kita bisa ketemu Ramadan tahun depan. Ya karena tanpa kehendak Allah kita tidak tidak bisa ini seperti itu. Jadi jadi kita bersyukur, bersyukur alhamdulillah bisa seperti ini. Kemudian mohon amal-amal kita diterima, kemudian istighfar, istighfar dan kita mohon lagi mudah-mudahan kita bisa ketemu di Ramadan tahun ini. Jadi beribadah kepada Allah tidaklah dibatasi oleh bulan. Kenapa kita selalu begitu terus? Kenapa kita Pak kita sudah Ibadah sudah selesai, sudah lulus. Kenapa? Kalau sudah kuliah, kan? Kalau sudah lulus kuliah atau lulus sekolah, wisuda selesai, kan? Sudah istirahat, tapi ini kok tidak pernah henti, ya? ya itulah bedanya teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita ibadah, itu ya tidak akan pernah berhenti sampai selesai, sampai akhir kehidupan ini. Jadi, beribadah kepada Allah tidak dibatasi dengan bulan, ya, tidak dengan waktu, dengan tahun tertentu, tapi terus kita harus terus istiqomah. Bahkan amal ibadah itu dilihat, dia, akhir kehidupannya sampai kematian ki sampai kematian kita sebagus apapun amal ibadah kita tapi ke, di akhir kehidupan kita tidak baik maka kita sangat sangat akan ruh, rugi nah, maka akan terputus amalnya jadi kita harus selama nyawa ini selama kita ini masih diberikan kehidupan atau nyawa di dalam di dalam kandung badan kita maka darah kita terus menjaga istiqomah dan kita selalu taat menjaga bacaan bacaan al-qur'an kita menjaga sholat kita semoga kita bisa selalu berjamaah menjaga puasa puasanya ya semoga teman-teman sekalian bisa puasa syawal dan kita menjaga silaturahmi memiliki apa itu bacaan bacaan atau istighosa atau wirid ya setiap hari dan kita juga punya amalan sedekah mungkin di pagi hari di subuh hari sebelum subuh atau setelah subuh setiap hari juga atau amalan-amalan mingguan kita sedekah jumatnya atau sedekah apalah gitu ya dan ya terus kita terus kita tingkatkan terus menerus itu ya sampai kapan sampai akhir kehidupan kita jadi itu semoga kita diberi semuanya diberikan amal yang istiqomah yang nempel sampai akhir kehidupan kita terus kita cita-cita kita belajar sampai kapan belajar kita belajar ngaji kita belajar agama kita sampai kapan sampai akhir kehidupan kita ya itu cita-cita kita bersama semoga yang demikian itu kita akan selamat dari kehidupan ini. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan semangat, terutama untuk diri saya sendiri dan kepada teman-teman sekalian. Semua kebenaran datang dari Allah dan kesalahan itu dari saya pribadi. Mari kita bersama-sama berdoa untuk hajat kita, hajat orang tua kita, saudara-saudara kita. Semuanya kita semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang sakit diberikan kesembuhan, kesembuhan yang sehat semakin diberikan kesehatan. Hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu Al billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim khairil mawzubi 'alaihim waladhdhaallin amin. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi rahmaanir rahiim. Idza waqa'atil waqi'ah. Laisa riqa'atiha katiba Khafidatul oh, Rafi'ah Mata rujatil ardu raja Habusatil jibadu basa Makanat haba amun basa Kabuntum azwajang salasa Fa ashabul maimana Ashabul maimana Fa ashabul mash'amah bima Ashabul mash'amah Asabikun as asabikun as Ula ikal di jannatin na'in Sulatum minal awalin Wakalilum minal akhirin Ala sururim mangguna Mutaki'in alaiha mutakobilin Yatufu alaihim wiltanum mukalladun biakwa biwa abari bawa kak simin layu sotka una anha walayu bon wafa ki hati mimma ya takoyarun malah mi mimma ya takut wahurun in kaam salilu lu ilmaun jaza ambi makanu yang malun layamas la yasma'una fiha wa la illa kilam salaman salama wa ashabul yamin ma ashabul yamin fi sidrim mahdud wa talhim mahdud wa dilim wa ma maskub, wa fakihatin kasiro La maqatu'ati wa la mamlu'ah, wa furushim marfu'ah. Inna angsya'nahunna insya'ah, wa ja'alnahunna akhtara, qurban atroba, di ashabil yamin. Sulla minal awwalin awalin wa sulla minal akhirin punya ashabushima ashabushma Bis mu min wahammin Balim mi labar diwala karim Innahumkanu ka la dali kamu tero bakkanu yungirru nang alaqiil adim. Wau yakulunaida mitna wakun natura bawa idoman ka inna lama bekutuun A a waunhul innal awali awal asin La jo mu ila mi ko tiau minmaklum. ma naumm ayyunal muka tibu dakilun namin Shajarnahumm Pamaun namin Albuun Pasyari na aai Minal Hamim Pasyaarihu nasbalhim Had nuzuluhum umain Nah, nu kalak na aku mu pala wula tu sotikun. Afaro aitum ma tumnun. Aa tum hu amna nul kalikun. Nah, nu Ala anu amsalakum wanung syi fi malakak Walaqad alimtumun nasyatal ula falaula tadakkarun afara aitu matahsur a antum tazarauna am nahnu zariun law nasya ula ja'alna hukutam fadal tum inna innalam ramun bal nahnu mahrumun Aparo aikumulma aladi tashrovur, aatom angzal kumumi namu, aatom angzal kumuhumi na musi hamnak numun siur, launasya ujaal na ujajam palaula tashpurun, aparo aikumun na A Antum angsyatumsyajaot tahanu muun nah mu jaal nah hatkitawa mata alil win asmikal adim palaksi mubi mawakinwujud wa nahhul ko samamu la tak la mu nadim al innahu la qur'an karim fi kitabim ma'nun la yamassuhu illa mutahharun tanzilum min rabbil alamin afa bihadzal haditsi antum mudhillun mata ja'aluna risakum annakum tukathibun Walau ita balagotil khulkum.

wa amma in kana min ashabil yamin fasalamul laka min ashabil yamin wa amma in kana min mutakabbirin Fa fanuzulum min amin batas dia tujahim inna hada haqqul yakin fasabbih bismi rabbikal adim